pesan untuk Jody Warung Steak yang disampaikan oleh Iqbal dalam video awal kemunculannya menjadi titik terang untuk mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya Yusuf Mansur dan organisasi di belakangnya, yang juga disebut Iqbal sebagai organisasi dengan strategi mengeruk dana umat. Setelah berhasil menghubungi Iqbal, para YouTuber mendapat tantangan. Jika video ini menembus 1000 komentar, Iqbal akan kembali muncul untuk menceritakan lebih jauh mengenai Yusuf Mansur, Jody Warung Steak, dan orang-orang di belakangnya. Hal tersebut sekaligus dilakukan untuk memastikan bahwa permasalahan ini benar-benar tersampaikan kepada orang-orang agar tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola yang Yusuf Mansur sampaikan. Jody masih punya kesempatan loh, Jod. Saya kasih tahu Jody, masih punya kesempatan. Gini, Jod, warungmu banyak, ya. Kamu tuh pinter, kamu baik hati, kamu cerdas, dan kamu juga saya pastikan tetap kaya kok kalau kamu pisah dari Yusuf Mansur. Justru dia akan akhir nanti merana. Udah, Jody Pratosusyono dan istri pastinya, bertanyalah pada hatimu sendiri. Di sepertiga malam, bertanyalah pada hatimu kebenaran ini. Apakah kamu akan selalu menutupi ini dan terus ikut yang pesing yang berajaman itu tadi, atau kamu berani seperti saya keluar dari organisasi ini? Saya sebut organisasi, Pak. Jody, saya masih sayang kamu. Kamu kakak aku, kamu abang aku, Jody. Jody, kamu tetap kaya. Aku tetap kaya kok walaupun aku udah gak sama organisasi ini, Jod. Udah deh, Jody. Udah deh, kamu gentleman aja bilang sama si Jaman. Dalam konten kali ini saya sangat bersemangat sekali. Jadi begini, teman-teman. Saya dan teman-teman, lebih tepatnya ke teman-teman sih yang punya tugas penting dan sentral di sini. Jadi dalam video kali ini, kita mendapat challenge. Dan jadi jika video ini mendapatkan minimal 1000 komentar dalam waktu 1x24 jam, insya Allah, seperti di judul video ini, kita akan bisa pastikan bahwa Bapak Iqbal akan turun gunung untuk membahas si Jam'an Nur Khatib Mansur ini dan Jody Pratosusyono. Kita fokus di sini untuk membuat Bapak Iqbal ini kembali keluar gitu, kembali muncul di kamera gitu. Dengan cara apa? Saya meminta bantuan dari teman-teman untuk komen, di like, di share untuk video kali ini saja. Dengan bantuan teman-teman, insya Allah Pak Iqbal bisa dipastikan, insya Allah Pak Iqbal bisa turun gunung kembali. Karena challenge-nya seperti itu, teman-teman. Jika video yang saya upload ini, yang sekarang ini, bisa mencapai 1000 komentar dalam waktu 1x24 jam, jadi sejak video ini diupload dan komentarnya sampai 1000 sampai 24 jam berikutnya, insya Allah Pak Iqbal di tayangan selanjutnya, insya Allah Pak Iqbal bisa muncul gitu untuk kembali membahas lebih detail siapa sih Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur ini dan kawan-kawannya dan circle-nya dan lingkarannya gitu, teman-teman.